Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izawan. Selamat menyambut Hari Keluarga. Tahun ni kita buat lain sikit sebenarnya. Sebab tu ada rakaman ni. Tahun ni kita sampaikan anugerah kepada 5 kaki tangan haram metro yang bertuah. Kita ada tahun ni, kita ada anugerah untuk watak kaki tangan paling unik. Kita ada anugerah kaki tangan paling manis, paling baik punya. Kemudian kita ada untuk kaki tangan paling glam dan paling kecoh. Sebenarnya saya nak cerita lebih lanjut lagi pasal kategori-kategori ni. Finalis pun dah ada. Tapi sebelum saya cerita, apa kata kita dengar dulu pandangan kaki tangan haram metro sendiri pasal kategori-kategori ni. Jom. Dia berjalan. Saya. Pasti ya, bro. Kau tak nampak dia punya kelebihan. Eh? Bila kau tak pernah utilize dia lah kan. Bila kau utilize dia, baru kau dapat tahu yang dia ni ada something special yang orang tak pernah nampak selama ni kan. Calon-calon untuk kategori kaki tangan unik. Manpit unik kerana usianya masih misteri sehingga sekarang. Firdaus kecil, Tok Kadi sukar untuk percaya dia sudah balik. Mak Jan boleh pening dan jadi pelupa kalau banyak sangat makan daging. Aida Sport boleh berniaga kerepek dan menaip story secara serentak. Idayu kebolehannya menyanyi lagu Anak Tupai versi blushing. Ada teko anak tupa. Wartawan yang baik. Wartawan yang baik ialah wartawan yang poket dia ringan di satu belanja kita. Itu wartawan yang baik. Baik. Yang budak baik lah. Yang baik macam di sebelah kanan. Kita ni manusia, semua orang baik kan. Kita tak boleh judge a book by the cover lah kan. Orang yang baik, saya juga. Tak pasti. Calon-calon untuk kategori kaki tangan baik. Kak Yah. Baiknya dia kerana Siuk ingkat. Apit kameraman sangat baik kerana mengaku susah dan senang hanya bersama Faizal Tahir. Kasih hilang tiada bicara setelah cintaku kau puja. Kak Aida baik kerana tak pernah marah walaupun makanan di lacinya sering dicilok. Mai, baiknya dia kerana jadi tempat rujukan macam Yellow Pages. Murshid, baiknya dia kerana tak pernah buat story gosip artis. Semua jujur dan benar. Kecoh, ada nak sebut calon tak?
pada seorang calon tu dekat ini hiburan. Kecoh macam Adi lah. Yang bising. Kecoh lah yang kecoh. Di sebelah ni. Sebelah yang pakai spek tu. Kecoh ni kadang-kadang orang yang tak ada, orang kalau tempat kerja kau tak ada kaki kecoh ni pun tak fun juga kan. Kena juga ada yang buara sikit. Tapi kecoh ni kecoh bertempat lah. Oh, soalan gitulah. Calon-calon untuk kategori kaki tangan kecoh. Oji, bila Pak Mus tak ada, dialah jadi bos. Jana, kecoh betul dia bila dah start berniaga dan menjalankan agensi model sambilan. Tajul, perasan dirinya seksi, comel dan Chinese look. Tengok pula macam dia. Pak Mus, kecoh betul bila dia rasa di Gen Y. Buktinya dia minat sangat dengan lagu Baik Baik Sayang. Alah hangur kau. Spong, kecoh betul bila dia kontrol jambu di bawah pohon bambu. Watak yang manis. Watak manis yang selalu senyum lah. Itu watak yang manis. Aku sebut cakap kan, kau kecil hati. Dia tak maki. Walaupun kita kena maki ke, kita kena marah ke atau berpotensi untuk ikut ke, kita tetap senyum, kita tetap suka, kita tetap bijak menyusun ayat. Saya. Calon-calon untuk kategori kaki tangan manis. Kade, mengaku sweet tapi campur kari sikit. Ya, manis ni macam aku lah kan. Dah, abang manis kat mana dah? Aina, manis bila juri dapat tahu tai lalat dia sebenarnya hidup. Sharifah Dayana, manis bila tersesat sebab terlalu percayakan GPS. Suraya, sebenarnya Tuan Jo Immigration seorang yang cakap dia manis. Macam mana boleh jadi calon tah? Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada menikah. Dan akhir sekali, Hadi. Nampak manis sejak pakai tudung ni. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Siapa bilang gadis Melayu.